terima kasih. Assalamualaikum sobat ternak. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Salam satu hobi, salam ngarit. Nah, ini adalah sewaktu sapi mengunyah ya. Mengunyah setelah jerum ya, setelah jerum. Nah, ini sapinya mengunyah. Nah, seperti ini cara sapi mengunyah. Mengunyah ini adalah proses ya. Proses untuk menghaluskan pakan yang sudah dimakan. Nah, seperti itu. Jadi pakan yang sudah dimakan nanti bisa dikeluarkan lagi ke dalam mulutnya dan lalu bisa di kunyah lagi ya. Seperti itu yang saya tahu. Dan untuk sapi ini di dalam mulutnya memang giginya ada dua. Giginya ada dua lapisan yang saya tahu ya ini. Di dalam yang pertama itu gigi yang nomor satu, lapisan nomor satu, kemudian yang di dalam itu juga ada lapisan yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi untuk sapi itu giginya ada dua lapisan. Nah, seperti ini waktu mengunyah ya ini. Yang sangat unik ya untuk hewan sapi maupun kerbau ini juga bisa mengunyah kembali seperti ini. Nah, itu bisa dikeluarkan lagi. Nah, itu ya teman-teman. Tegonya lalu ditelan dan kemudian bisa masuk lagi ke mulutnya yang belum dikunyah seperti itu ya. Nah, ini sangat unik untuk hewan sapi maupun kerbau yang saya tahu ya. Yang saya tahu itu kerbau dan sapi juga bisa seperti ini mengunyah. Sangat unik ya. Oke, kita lihat untuk sapi cara mengunyahnya. Nah, seperti ini caranya mengunyah untuk hewan sapi. Nah, kalau biasanya sudah mengunyah seperti ini sudah selesai, biasanya untuk sapi akan tidur. Nah, seperti itu yang saya tahu ya. Biasanya kalau proses mengunyah ini sudah selesai, sapi baru bisa tidur seperti itu. Mengunyah ini ya sewaktu ini istirahat, misalnya pas jerum. Nah, ini pasti untuk hewan sapi mengunyah. Sangat unik ya teman-teman. Keluar lagi bisa. Cepat sobat ternak bisa amati untuk sapinya bila mengunyah. Nah, ini pasti unik untuk ditonton. Ini kotor ya teman-teman, karena ini siang hari ini belum saya mandikan. Jadi untuk mandinya ini sore hari saja untuk di kandang kami.
Jadi memang kalau siang ya seperti ini kotor, nanti sore baru di mandikan. Sangat unik ya teman-teman. Unik ya teman-teman cara mengunyahnya ini. Cara mengunyah yang unik pada hewan sapi. Ini cara mengunyah. Kita lihat dari depan. Nah, coba lihat dari depan. Nah, ini saat mengunyah. Oke, sobat ternak, sekian dulu video kali ini dari kandang kami. Kandang Arismania sapi. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Salam ngarit.